Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita berdua di Amri. Masak makan bareng Imam Ria. Hari ini seperti biasa kita mau makan lagi, mau mukbang lagi. Spesial karena hari ini Idul Fitri. Sebelumnya kita mau ngucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa kita satu bulan penuh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, menu spesial hari ini karena Idul Fitri, di sini ada opor ayam kampung, terus ada rendang. Tapi rendangnya kita ganti pakai rendang jengkol sama kentang. Karena apa? Ngurangin kolesterol, karena itu udah kolesterol tinggi ya guys ya. Oke guys, nggak perlu lama-lama, yuk langsung aja kita buktikan. Sebelum makan kita berdoa dulu. Amin. Yuk guys, langsung kita mulai makan. Ini ada rendang jengkol. Wow, kelihatan nggak guys? Mantap. Cepat guys. Nggak kalah enak sama daging. Kelalapan ketinggalan. Pedes banget. Opornya guys. Kalau ini kuahnya. Mana ya? Sini dulu lah. Wow, bahannya nih spesial. Okay guys. Ayam kampung itu jampuk. Mantap. Mantap banget. Jadi backsoundnya Gemba Takbir. Rendang jengkolnya itu mantep banget, sumpah. Bumbunya pas. Oh iya, buat kalian mau recook resep rendang sama resep opor, ada di IG udah kita upload. Terus juga di YouTube juga nanti bakal kita upload juga ya. Terus pantengin YouTube kita, terus IG juga. Paham. Jengkolnya bau enggak? Jengkolnya sama sekali enggak ada bau. Pulen empuk. Empuknya itu yang enggak empuk. Agak keras, jadi empuknya empuk pulen banget, enak banget, pas ketepatan waktu ngerebusnya mungkin itu yang jadi utama ya yang ya. Segar pengalaman pakai sambal ini. Mantap. Hmm.
Banyak ya suangnya sih. Mantap. 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 Ayamnya satu lagi potong. Mantap. Kentang. Kentang apa namanya ini? Kentang rendang. Kentang rendang. Di daerah kalian pasti namanya beda-beda ya. Ini kentang apa namanya? Bumbu rendangnya. Jadi bikin rendang itu sebenarnya mau isiannya apa aja itu bisa ayam, daging, jengkol. Kuncinya tuh ada di bumbunya ini, bumbu rendangnya ini. Kalau kalian bikin bumbunya pas, cepat, sajiannya tepat, wah pasti enak. Sambelnya sengaja gak gue habisin. Pedes banget, sumpah. Gak seperti biasanya bini gue bikin. Wow. Lucu. Thank you.
Mantap. Buburnya mantap. Terus opornya mantap. Sempurna. Alhamdulillah selesai habis. Nih tips dari kita buat ngulangin kolesterol, kalian bisa bikin es timun kayak gini nih. Ini minimal mengurangi lah ya, nggak mengobati, mengurangi. Segar. Wow, alhamdulillah kenyang. Oke guys, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai ketemu di video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.